Mitra Tia TV buka puasa bersama di bulan Ramadan yang penuh rahmat merupakan salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam lingkungan di mana kita berada. Keluarga besar Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta di bulan Ramadan 1436 Hijriah ini menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 kemarin. Kegiatan buka puasa bersama tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai dan tamu undangan, serta seluruh pengurus dan pimpinan Pondok Pesantren Modern Islam Asalam Surakarta. Acara buka puasa bersama dilaksanakan di Aula Asalam Center, mengambil tema Merekatkan Ukhuwah dan Membangun Sinergi Dakwah Pondok Pesantren Modern Islam Asalam dan Amal Usaha Yayasan. Beragam rangkaian yang mengisi acara buka puasa bersama dimulai dengan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan dilanjutkan dengan sambutan dari Pesantren Modern Islam Asalam Surakarta. Yang sangat berharga bagi kita semuanya, karena kita dapat berkumpul dalam rangka merekatkan ukhuwah dan membangun sinergi antar amal usaha. Seluruh tamu undangan yang hadir mendapatkan siraman rohani, yaitu kultum menjelang waktu berbuka puasa. Umil mustaqimah dan pemahaman yang lurus, berfikirnya jernih, lahas basyahwah, tidak memperturutkan hawa nafsu. Hadirin, yang pertama tarbiyatul nafs. Kita ini hidup sehari-hari, ini kan ada beberapa patokan-patokan aturan kehidupan yang harus kita pegang. Bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bersikap, apakah sikap kita yang kita lakukan setiap hari sudah islami atau belum. Nah ini kalau di puasa ini ada peningkatan, itu insya Allah puasanya juga berhasil. Momentum buka puasa bersama ini sekaligus sebagai silaturahmi dengan keluarga besar Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta.